sama Mas Ari? Iya. Sore Mas. Sore Mbak. Saya kira ini tadi cowok ininya. Iya, sorry ya. Soalnya iya, aku pakai aplikasi temen aku. Kegiatannya apa Mas? Tadi pulang apa? Enggak, ini baru mau berangkat kerja. Oh iya, iya. Pantesan wangi banget sih. Iya, makasih Mbak. Mbaknya juga cantik. Makasih. Ini emang enggak? Emang biasa jadi driver gini? Enggak, aku lagi iseng-iseng aja sebenarnya. Aku lagi main aja di sini, cuman gabut banget di kosan aku, diem aja gitu kan, kagak ada kegiatan, ya udah. Jadinya aku pinjam aplikasi temen dan aku dapet kamu. Iya. Iya Mbak. Kerjanya udah lama di sini? Udah 2 tahunan lah. Oh, lama ya. Iya, lama Mbak. Cukuplah, lumayan buat ini. Iya. Iya. Mas orang mana? Saya asli Jawa sebenarnya. Oh, pantesan. Iya. Aku udah ngira pasti nih orang Jawa. Soalnya beda aja gitu. Medok-medok ya Mbak ya. Tapi aku suka deh. Iya. Maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa Mbak. Aku ini mobil belum diservis AC-nya tuh. Kayak panas gitu. Iya, enggak apa-apa Mbak. Panas enggak Mas? Iya lumayan, enggak apa-apa tapi. Enggak apa-apa. Oh. Pelan aja Mbak. Iya. Ngilu kalau. Ngilu apanya? Ngilu kalau kayak gitu malah nanti. Kok bisa iya. Ngilu ya. Aduh. Pelan-pelan aja gitu. Iya. Ini ada yang gede nih. Gede banget ya? Iya gede. Iya Mbak. Mas, gede nggak? Ah? Maksudnya gajinya? Oh iya, enggak, cukup. Alhamdulillah cukup Mbak. Oh iya. Bagus deh. Kalau gede kan enak Mas. Iya gede Mbak. Nunya? Gajinya, iya gede maksudnya. Iya. Aduh panas banget, gila ya. Ini AC iya, belum aku Mbak. Mas, kalau panas gak apa-apa, buka aja. Iya Mbak. Enggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Ya aku panas banget, gila aja ya. Aku dari yang tempat dingin datang ke tempat panas. Gila, ini udah pakai AC aja masih panas aja. Aduh, panas. Dibuka aja Mbak, gak apa-apa. Apanya? Ininya, kaca. Enggak, nanti debunya masuk lah. Enggak enak juga kan sih, maksudnya juga mau berangkat. Nanti kena polusi juga. Aw, macet. Sekalian aku buka aja deh ya. Aku mau buka dulu. Aduh, boleh gak Mas? Hah? Iya. Maaf ya, soalnya aku gerah banget. Iya. Tolong dong. Iya. Gede ya Mbak? Itu apanya? Mobil lewat. Ini kita udah jalan loh. Aduh. Saya bantu, enggak usah. Aku lagi dia tahu. Aku segini diet. Kok aku curhat ya? Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Saya biasa kok. Aku diet. Aku lagi nyari pisang. Pisang? Dietnya makan pisang, makan buah gitu ya? Iya, harus makan pisang. Tapi pisangnya yang gede gitu. Ada. Mas punya? Punya yang punya. Gede gitu. Temen saya ada jual. Ada jualan. Namanya pisang raja namanya. Oh gitu. Aku mau dong pisang. Oh, besok kalau ini kalau
ketemu lagi ya, kalau nggak besok saya anterin deh. Sini sering macet mas. Sering macet. Iya macet mbak sini kalau jam-jam berangkat kerja kayak gini. Kalau macet lama ya. Durasinya. Ya kalau macet iya lama jadi nggak bisa. Tapi mas pengennya bentar apa lama? Tergantung mbak. Tergantung apanya dulu. Anu itunya apa namanya nunggunya. Oh, iya. Kalau nunggunya lama ya ya nggak mau juga gitu. Kalau cepat kan. Mas, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Anu mbak ngilu. Maaf ya. Ya Allah. Iya ngilu. Soalnya kalau macet aku suka kesel, tau nggak? Iya. Iya mbak. Enggak, ini kan enggak akan kesiangan kan? Enggak, Mbak. Enggak ya? Enggak. Masih ini kok, masih ada spare waktu setengah jam lagi. Kalau setengah jam buat aku gimana? Apanya tuh buat apanya, Mas? Buat dianterin sama aku. Oh iya. Iya. Iya enggak apa-apa. Aduh, ini ganggu banget deh perasaan. Ganggu banget. Boleh. Aduh, sorry dong. Ini kan lagi macet, aku susah. Boleh bukain enggak ke atas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba. Kasih. Anu ya. Oh iya, ntar enggak tahu di mana ini. Simpan di sini aja. Iya. Kasih ya. Aduh, benar-benar susah nih cari pisang. Nanti saya cariin mau. Mau ya? Oh iya, nanti saya coba cariin ya. Netanya. Nanti teman saya ada yang jual. Oh iya. Iya. Tapi aku sukanya yang gede-gede gitu. Pisangnya. Oh iya. Iya, nanti saya cariin yang gede. Makasih ya. Iya. Masnya kok gerah sih? Kayak kegerahan gitu. Enggak, ini apa? Emang berminyak? Ngepakai itu ngepakai apa? Aduh, apa itu yang minyak-minyak lah, Mbak, pokoknya, Mbak. Iya. Saya enggak tahu. Apa lengket gitu ya? Iya. Oke. Capek banget, pegel banget kaki aku. Soalnya kan mobil aku kopling gitu. Kenapa, Mas? Enggak, itu namanya gede. Anu mobil. Apanya? Mobilnya gede depan. Ya. Mobil depan gede ya. Gede-gede tapi aku suka deh yang gede-gede gitu. Kenapa, Mas? Enggak, itu. Aku gatel, enggak mungkin juga kalau aku minta gerbong. Iya, jangan Mbak. Yes, sebentar lagi nyampe ya. Iya Mbak. Lala coba. Banyak ini ya, banyak jalan yang gak bagus. Iya. Iya, jadinya kayak gitu. Gak apa-apa kan mas? Bentar lagi juga nyampe kok ya. Tenang aja ya. Aku bakalan anterin kok. Mbak, jelasnya mbak. Iya. Takutnya megang setir ini. Iya. Mau dipegangin nggak? Ah,
bisa megangin nggak? Aw, Mas jangan kapok ya kalau nanti dapat aku lagi. Ya, nggak bakal saya. Kapok nggak? Oh, enggak. Anu itu depan nanti ada anu apa namanya kantor yang gedungnya putih merah sama merah. Putih merah. Ada putih merahnya nanti di depan. Saya sendiri. Aduh, aku pegel banget. Kenapa Mas? Enggak Mbak, ini pegel ya. Iya, enggak belum. Jadi saya malas kerja. Malas kerja, jangan dong. Jangan malas dong, harus semangat. Ih, gila orang. Pokoknya Mas kerjanya semangat ya. Iya, semangat. Oh, jadi semangat. Iya. Oh, bagus dong. Jadi pengen cepet pulang. Oh iya. Iya. Iya, aku belum tahu tempat-tempat di sini loh. Iya. Nah, kapan-kapan kalau Mas nemu aku lagi, nanti ajakin aku keliling ya. Iya. Mau nggak? Boleh. Nanti saya ajakin keliling-keliling. Mau apa, ngopi apa itu? Nih okay. Depan Mbak. Oh, sini nih, aja. Ambil kiri. Oke. Oh. Oke, di sini aja ya. Iya. Oke, pas banget ini sesuai titik. Aku parkirin ya. Iya. Oke. Kamu bayarnya pakai Oppo aja. Iya. Oke. Udah ya Mbak? Iya udah. Ya. Udah masuk. Masuk? Iya. Ya udah Mas. Iya. Makasih Mbak. Makasih Mas. Iya. Bye-bye, Mas. Dadah, Mbak.